hadapinya sendirian. Bahkan si Bardodo saya yang akan melawannya. Jujur saja, memang saya adalah murid pertama dari Mahaguru Argani. Akan tetapi, saya tidak haus begitu dengan sebuah ajian ataupun kekuatan. Saya hanya mempelajari apa yang dikatakan oleh Mahaguru saya. Akan saya lakukan itu. Ya, kami coba kita tuk marja. Jika memang kondisinya seperti itu, ya bismillahirrahmanirrahim lah. Yang terpenting kan ada tulisannya jelas. Tentunya. Bahkan ada gambaran-gambaran gerakan mengenai apa yang harus dilakukan untuk menguasai ajaran itu. Kalau sudah seperti itu, ya insya Allah ya. Mungkin Mahaguru Madri Guntala juga menguasai lah insya Allah. Akan saya segera mungkin kita tuk marja. Baiklah. Saya akan ambilkan terlebih dahulu kitab itu. Dan saya harap, jangan kau sia-siakan kitab itu. Jangan kau pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Saya berikan kitab itu hanya untuk mengalahkan si Bardodo. Jadi, jangan sampai kalian mempelajari bagaimana cara untuk membuat pasukan Pancarangkalewu itu. Baik, kita tumpangnya. Jika saya mengetahui kalian membuat pasukan itu, saya sendiri yang akan membunuh kalian. Paham? Paham. Ini adalah kitab yang dimaksud oleh saya. Tulisan apa itu, Mas? Nafsu, hati, dan pikiran. Nanti saya akan pelajari sendiri. Insya Allah akan secepat mungkin untuk bisa menguasai ini kita bermaksa. Syukurlah jika kalian bisa mempelajari ajian itu, karena saya yakin jika makhluk yang kau pilih bisa mempelajari kitab itu bisa untuk melemahkan ataupun mengalahkan pasukan yang dimiliki oleh si Bardodo. Baik, kita bermaksa. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan kita untuk marga, saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, menjadi makhluk yang baik dan tidak marah-marah terus. Terima kasih atas doanya. Ya. Mohon maaf, saya belum bisa ikut dalam peperangan itu. Saya akan berusaha untuk menghubungi Mahaguru Argani terlebih dahulu. Sebisa-bisa saya. Jika memang nanti saya bisa menghubungi Mahaguru Argani, tentunya saya akan datang bersama Mahaguru Argani. Baik, Datuk Marja. Karena saya sendiri tidak akan mampu ataupun tidak akan melakukan hal ataupun melawan murid satu perguruan saya. Itu adalah janji saya terhadap Mahaguru Argani. Ya, saya sangat mengerti itu. Sudah membantu saja sudah lebih dari cukup ya. Nuwun. Semoga saja kalian diberi keselamatan ataupun kesehatan. Amin. Karena saya yakin si Bardodo tidak akan melepas kalian. Kalianlah yang menjadi incaran si Bardodo. Baiklah, silakan pelajari ajaran itu. Saya akan berusaha menghubungi Mahaguru Argani. Apa kau pengen mati sekarang? Tidak. Kayaknya jika kau tidak bisa ataupun memiliki kekuatan apa-apa, kau yang akan mati terlebih dahulu. Tadi kata genjot sih begini. Kau berani dengan saya? Tidak, maksudnya saya bukti di sini loh. Tenang, aku bicara marah. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu genjot apa ini? Mereka gunung ini. Enggak, maksudnya kan sia-sia. Sedikit tertawa malah enggak juga gitu. Putri mas, mau manggil itu siapa tahu terpala sama tanpa kamu ngerti kok. Bagaimana mau pulang tuh?
Dia di sini, Pak. Tidak untuk laksa. Seperti ini Darbaka dan Darbala. Silakan duduk. Monggo. Ternyata ajian yang ini kita pelajari nantinya sang maha guru yang memiliki kitab tidak bisa. Jadi tidak mau kita harus mempelajari itu sendiri. Kita hanya dikasih pedoman sebuah kitab saja. Di mana kitab itu? Kalau untuk mempelajarinya sendiri, mohon maaf sekali. Saya rasa kami tidak bisa. Benar, Mas. Saya kira kami datang kemari akan ada yang mengajarinya. Lagi pula kami kurang mengerti dengan kitab itu. Berarti mau tidak mau ini harus melapor terhadap Pakti terlebih dahulu. Pakti, Mahal Guru Santanu. Atau Mahal Guru Madhyaguntala. Tetapi apakah itu tidak mengecewakan? Mengecewakan bagi siapa? Bagi Pakti. Karena kami sudah menyanggupinya. Seperti ini. Yorah kepenak mungkin, Mas. Apa? Yorah kepenak, Wisti. Sudah diutus, maksudnya. Ya daripada kita nggak mempelajari sama sekali loh. Darbaka, Darbala, gini, jika saya mempelajarinya tanpa ada bimbingan dari yang lebih mengetahui, apa jadinya kita? Iya sih, ya makanya. Nanti saya pikirkan terlebih dahulu aja ya. Mungkin saya akan berbicara terhadap mahal guru yang sangat mengerti masalah kita. Lebih baik saya di benteng terdepan tadi. Nih. Yang ikhlas. Baik. Kamu sudah diutus sama Patih. Nih, syarat menguasai ilmu Darbaka Darbala yaitu apa? Keikhlasan hati. Benar. Ya kan? Jangan sampai gerundelan-gerundelan hati akan menutupi ilmu yang akan masuk. Nanti nggak jadi kobil tuh. Sebenarnya, dalam hati saya sudah sangat ikhlas menerima perintah dari Patih. Tetapi saya kira yang mempunyai kitab itu mau mengajari kami. Ternyata kami harus mempelajarinya sendiri. Setelah saya pelajari, tadi kan saya pernah tadi ucapkan loh, bahwasanya yang punya kitab ini orangnya yang senang marah-marah. Nah, mungkin saja itu penyebab kenapa ilmu yang di dalam kitab itu tidak meresap ke dalam tubuhnya. Berarti oh iya benar, maksud bisa maksudnya itu. Iya, makanya jangan sampai ya. Ini kok kayak ini ke alam daripada gila kan kayak gelabas-gelabas. Dia belum makan dari siang. Oh. Jangan aku katakan di sini. Mungkin dia menggebu-gebuin perang mungkin. Benar sekali. Jika bukan karena pati. Kau tidak bisa makan di sini. Kau belum memakan sesuatu hari ini. Kan membuatku malu di sini. Bagaimana? Nah, tapi Pati bagaimana? Pati hanya menyuruh kami untuk mempelajari kitab itu. Ya tapi ya, yang ikut kok saya sangat ikhlas. Belum makan. Saya lebih senang di sini. Karena di sini aman. Lihat aman. Nah katanya pengen banget perang. Ini memang Kino. Ini salah satu strategi. Benar. Strategi apa? Perang. Iya. Tapi kau tidak akan fokus apabila
kau berperang dalam kondisi perut kosong. Benar sekali itu. Iya. Makan lebih dahulu. Ada tulang lagi. Darbaka, ini darbaka. Darbala. Darbala. Iya, darbala. Darbala, tolong sahabatmu ini dikondisikan dulu. Kembara kakaknya ini. Soalnya malah nanti.